Berikut adalah hasil drawing Thailand Open 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 14 sampai 19 Mei. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, tak ada satupun pemain asal Indonesia. Hal ini dikarenakan, Indonesia menarik mundur semua Tunggal Putranya di Thailand Open 2024. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Anders Antonsen, Pranoy HS, Li Sifeng, dan Li Zijia. Sementara itu, beberapa pemain unggulan yang masuk pool bawah Tunggal Putra adalah Loh Ken Yu, Kun Lafut Fititsan, Chou Tien Chen, dan Kodai Naraoka. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Gregoria Mariska Tunjung, Putri Kusumawardani, dan Esther Nurumi Triwardoyo. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemenang babak kualifikasi Q1. Sementara itu, Putri Kusumawardani akan melawan pemain India, Unnati Hoda. Head-to-head Putri KW dengan Unnati Hoda adalah 0-0. Dan Esther Nurumi Triwardoyo akan melawan pemain Azerbaijan, Keisa Fatimah Azahra. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Komang Ayu Cahyadewi, yang akan melawan pemain Singapura, Yeo Jiamin. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas Ganda Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Dan Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, akan melawan ganda putra Chinese Taipei, Ming Che Lu, Tan Kai Wei. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Di pool bawah ganda putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan ganda putra Malaysia, Nur Moh Azrin Ayub Azrin, Tan Wee Kiong. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan ganda putra Malaysia. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda Putri. Di pool atas ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ros, dan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto. Meilisa Trias Puspitasari, Rahel Alesia Ros, akan melawan ganda putri India, Nikki Rapriya, Nishu Rapriya. Head-to-head Meilisa Rahel dengan Nikki Rapriya, Nishu Rapriya, adalah 0-0. Dan Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, otomatis melaju ke babak 16 besar setelah mendapatkan bye di babak pertama. Di pool bawah ganda putri, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, yang berhasil mendapatkan bye di babak pertama, sehingga Febriana Amalia otomatis melaju ke babak 16 besar. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan ganda campuran Thailand, Puanat Horban Luekit, Chasini Korepap.
Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan sesama wakil Indonesia, Jafar Hidayatullah, Aisyah Salsabila Putri Pranata. Head-to-head Adnan Nita dengan Jafar Aisyah adalah 0-0. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari. Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, akan melawan ganda campuran Thailand, Tanakon Michai, Fungfa Korptamakit. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Dan Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, berhasil mendapatkan bye di babak pertama. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran.